Ya, salam dunia teknik. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita mau langsung sharing, yaitu tentang bagaimana cara sederhana untuk mengaduk cat air, cat dinding, cat tembok, atau cat plafon yang akan kita gunakan, ya. Jadi cara ini kebanyakan lupa atau mungkin tidak dilakukan untuk mengaduk cat air. Sehingga kali ini kita mau sharing bersama-sama untuk cara yang sederhana ini. Yuk kita lakukan. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Teman-teman, pertama ini sebuah galon berisi cat. Tadi sudah dibuka, tapi belum diaduk. Lalu kita siapkan satu galon kosong. Jadi seperti ini, ada dua galon, satu isi satu kosong. Kita buka yang isi, ya. Langsung kita tambahkan air sedikit. Biar agak cair, kita mulai pencampuran atau pengadukan cat kita, ya. Kita tuangkan ke galon yang kosong. Kita tuangkan lagi kedua ke galon yang satu lagi yang menjadi kosong. Kita ulangi terus berkali-kali. Jadi seperti ini aja teman-teman. Sesungguhnya sangat sesederhana atau sesimpel ini cara yang kita pakai untuk mengaduk cat air yang akan kita gunakan. Kebanyakan yang kita jumpai adalah mengaduk cat itu dengan tongkat, ya, atau dengan kayu, atau dengan gagang sapu lidi misalnya, ya. Itu biasanya diaduk, diputar keliling. Kita tambahkan sedikit air untuk pengadukannya sampai dengan sesuai kebutuhan. Teman-teman, penuangan galon seperti ini minimal kita lakukan sebanyak 6-7 kali penuangan. Ya, ingat, 6-7 kali penuangan. Jika campurannya sudah sekiranya rata, ya, sudah bagus, maka cat yang sudah kita aduk ini sudah siap untuk kita pakai. Seperti ini. Nah, seperti ini kita sisakan. Yang lama, yang isi banyak kita tutup, ya. Kemudian ini kita bisa mulai pengecatan. Itulah teman-teman cara yang sangat sederhana untuk mengaduk cat air yang akan kita gunakan. Ya, cara mengaduk cat air yang akan kita gunakan sangat sederhana sekali, kan? Cara ini kebanyakan lupa atau mungkin tidak dilakukan. Saya harap video kali ini bermanfaat. Bertemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa, dah.